Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin kami muliakan, pertama-tama kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada yang terhormat Wali Kota Lumai yang pada hari ini diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Masyarakatan dan SDM Kota Lumai, Bapak Insinyur Haji Sultan Aikan S.I. Yang alhamdulillah telah hadir bersama kita hari ini. Kemudian kami hormati tiga narasumber kita, yaitu Bapak Haji Abdulakar S.A.M.S.I., Ibu Dr. Haji Sugi Hasetiyati, dan Bapak Ustaz Anas Daud S.A.M. Kemudian kami hormati Bapak Forkopimda Kota Lumai, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Lumai atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Muhammadiyah Lumai Bapak Haji Sawir Kasih, yang kami hormati Dewan Syariah LSMHT Bapak Haji Muhammad Yunus MSI, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang mewakili dari Ketua, dan tentunya kepada seluruh peserta yang kami muliakan. Inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena tentunya berkat nikmat rahmat dan nikmat inayahnya. Pada kesempatan pagi berbahagia ini, Rabu 1 Desember 2021, kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara seminar penanggulangan bahaya kenakalan remaja yang ditaja oleh Lembaga Amil Zakat Madani Human Guard Kota Lumai. Selawat dan salam tentu kita berpulang kita ajarkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya. Bapak Ibu hadirin rekan-rekan hadirin tamu yang berbahagia, perkenankan saya Abdul Zikri yang akan memandu seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini dan mengawali kebersamaan kita di kesempatan pagi yang indah ini. Marilah sama-sama kita buka seluruh rangkaian acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, saat ini kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan dan akan dibacakan oleh saudara Zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الملك القدوس السلام والمؤمن المهيمن العزيز
Amin. Baik, Bapak-Ibu hadirin rekan-rekan berbahagia. Selanjutnya yaitu sambutan. Pengawali sambutan pertama akan disampaikan oleh Direktur Lembaga Amil Zakat Madani Himankar Kota Luar kepada terhormat Bapak Sitri Hanani, kami persilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tiga
dan kita ada Ustaz Samsudin LC dan Ustaz Subhan Ishagi. Selanjutnya tentunya tidak bisa kami sebutkan satu persatu dari perwakilan Kodim yang kami hormati telah hadir bersama kita. Titik penekanannya adalah pada acara hari ini bukan untuk seremonial biasa. Bahkan kami tekankan kepada panitia agar kami konfirmasi satu persatu kepala sekolah dan pihak sekolah yang diantar ini adalah yang sering masuk BP. Yang diantar ini adalah anak-anak yang punya potensi berpengaruh terhadap lingkungannya. Tapi kami yakin dari diskusi alur sekolah, mereka juga tidak mau nama baik sekolah mereka ternoda. Maka kami verifikasi dari panitia tadi di belakang bahwasanya itu semua ini adalah adik-adik anak-anak mahasiswa yang berprestasi. Maka sesuai visi kami mungkin belum tercapai, maka kami setelah acara ini kami sampaikan amanah meneruskan kepada kami semua, kepada kami semua untuk merangkul, menjalankan dakwah fardiyah kepada kawan-kawan kita yang berada di lingkungan sekolah untuk mengajak ke hal-hal positif. Itu poin pertama yang ingin kami sampaikan pada acara hari ini. Selanjutnya yang kami banggakan pada adik-adik dan seluruh panitia yang bekerja keras, kami biarkan beberapa hari ini dan alhamdulillah persiapan sangat baik. Untuk informasi pada hari ini kami akan melaksanakan 3 hal berikut. Yang pertama adalah seminar yang akan kita kerja pada hari ini. Siang nanti kita akan memberikan bantuan perhatian kepada kawan-kawan kita disabilitas, yang insya Allah pada 3 Desember nanti adalah hari disabilitas internasional. Dan yang ketiga adalah salah satu wujud langkah Plus NHC memberikan kegiatan positif kepada kawan-kawan semua. Kami akan membuka launching pustaka rindu, yang mana pustaka itu kita tempatkan di kantor Plus NHC, tempat taman membaca kepada adik semua, bukan hanya anak-anak, dan juga sebagai salah satu wadah bagaimana membantu siswa-siswa yang kekurangan buku. Karena banyak aduan masyarakat yang hadir di Plus NHC, banyak yang menunggak buku. Ya, maka di situ kami muncul ide bagaimana ke depan dari program Pustaka Rindu ini akan hadir untuk meringankan teman-teman kita, sahabat kita, bahkan para mahasiswa yang membutuhkan buku literasi yang cukup mahal, buku manajemen, SDM dan lain sebagainya. Nanti kita coba upayakan bagaimana ada wakaf buku di sana nanti. Bapak Ibu sekalian, teman-temanku yang dirahmati Allah SWT, saya tidak perlu perpanjang kalimat kecuali ucapan maaf, ribuan maaf kepada semuanya, terutama kepada tokoh-tokoh kami di hadapan yang sudah hadir menyempatkan waktu di ruangan ini dengan segala macam kesibukannya. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala acara ini berjalan dengan baik tidaknya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Acara ini dikajak oleh Dinas Sosial Kota Dumai bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Kota Dumai yang beberapa waktu lalu melalui Kesra, dan alhamdulillah sudah di approve oleh Kesra melalui bidang dinas sosial. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih kepada semua perhatian yang telah diberikan. Semoga kita terhindar dari segala macam bahaya dan menjadi wasilah dakwah fardiyah kepada teman-teman di lingkungan kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Amil Zakat Madani Human Care Kota Dumai. Selanjutnya sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Wali Kota Dumai yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan kemasyarakatan dan sumber daya manusia kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Zulkarnain MSc KPI Persada. Terima kasih MSc. Izin Buya, saya kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Direktur Luas MHC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim.
Bapak Ibu, cicit, tuan-tuan, anak-anak, mahasiswa, pelajar dan kami hormati, izinkan terlebih dahulu kami menyampaikan salam sekaligus permohonan maaf Bapak Wali Kota kita, Bapak Haji Faisal S.K.M. Mas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur tadi, bahwa beliau pada hari ini, waktu ini masih melaksanakan tugas di luar kota dan dimintakan dan ditugaskan kepada kami untuk mewakili sekaligus menyampaikan sambutan beliau pada acara yang luar biasa ini. Untuk itu, karena kami ditugaskan, izinkan kami membacakan sambutan beliau secara utuh sebagai berikut. Sambutan Wali Kota Dumai pada acara Seminar Penanggulangan Bahaya Kenakalan Remaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para pejabat struktur lingkup Pemda Kota Dumai yang berkenan dan berkesempatan hadir, yang kami hormati dan membanggakan saudara pimpinan LAS Madani Human Care, terutama direkturnya luar biasa. Izin dan kami hormati Buya Dr. Sawit Kasim. Yang kami hormati berikutnya Bapak Ibu Narasumber, yang kami sayangi dan membanggakan anak-anak kami beserta seminar yang berkesempatan hadir. Hadirin wal hadirat, cicit, tuan-tuan, undangan, jemputan majlis, yang kami hormati, mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim, setinggi puji, sedalam syukur dasar kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi Zati yang telah memberikan rahmat, karunia dan berkahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir bersama di tempat yang seperti ini, di hari yang cerah ini, dalam kegiatan hearing atau dialog di Kota Dumai tentang Seminar Penanggulangan Bahaya Kenakalan Remaja. Berikutnya, sholawat beriring salam terlimpah curahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mencici tuan-tuan hadirin yang saya muliakan. Pertama sekali, selaku pemerintah Kota Dumai, saya merasa bahagia dan mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya pada Lembaga Amil Zakat Madani Human Care Kota Dumai atas programnya yang bersinergi dengan pemerintah Kota Dumai dalam menciptakan kaum milenial terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bukan hanya akan merugikan diri sendiri, namun juga berakibat menghujat keluarga, agama, bangsa, dan negara ini. Memang jika kita ingin memetik hasil yang terbaik pada 20 sampai 30 dekade tahun ke depan, inilah saatnya karena adik-adik, anak-anak kita, inilah nantinya yang akan mengambil peran negara kita ini pada saatnya nanti. Kita semua maklum bahwa masa remaja adalah masa transisi, di mana pada masa-masa seperti ini sering terjadi ketidakstabilan baik itu emosi maupun jiwa. Pada masa transisi ini juga remaja sedang mencari jati dirinya. Namun seringkali dalam pencarian jati diri ini remaja cenderung salah arah dan salah bergaul sehingga banyak melakukan hal yang menyimpang
dari norma-norma dan ketentuan agama yang berlaku di masyarakat. Dan akhirnya lakukan apa yang sering kita sebut sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini mungkin masih bisa kita tolerir, minimaiskan jika hanya sekedar berupa ekspresi biasa dari perubahan sikap dari anak ke dewasa. Namun lain halnya jika pelaku menyimpang, remaja tersebut sudah masuk pada tindakan yang bersinggungan dengan ranah hukum seperti perkelahian dan minuman-minuman keras, pencurian, perampokan, kerusakan, dan kriminal lainnya termasuk bebas bahkan narkoba. Dari awalnya cuma kenakalan, akhirnya menjurus kepada kejahatan. Hal inilah yang perlu kita perhatikan dan cermati dan untuk kita carikan solusinya. Dalam kaitan itulah langkah yang diambil oleh Last End HCDPR Kota Lumajang ini sangat mantap, perlu didukung maksimal. Program ini ternyata mendukung program peningkatan SDM masyarakat kita dengan subtema kesehatan yang nantinya berfokus pada bahaya seks bebas dan LGBT, serta narasi-narasi yang harus mengingatkan remaja kita tentang bahaya narkoba. Insyaallah kita telah memberikan benteng dan mereka agar tinggal dari lost generation. Tantangan sewaktu kita muda dulu tidak sama lagi dengan apa yang dihadapi anak-anak kita pada hari ini. Qadarullah menetapkan bahwa mereka harus hidup di dalam zaman yang penuh dengan teknologi sekaligus fitnah. Sungguh pun demikian, dengan usaha kita yang tanpa putus asa melakukan seminar-seminar pada seperti pada hari ini, sosialisasi penguatan karakter diri, karakter building dan lain-lain sebagainya, mudah-mudahan semuanya itu cukup bagi bekal mereka menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Satu yang paling penting adalah peran keluarga, orang tua, dan kembali kepada agama. Jadi ada yang kokoh selain dari agama. Jadi tempat berlindung yang lebih aman selain berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Encik-encik, perempuan, anak-anak, adik-adik, serta seminar yang kami hormati, banggakan. Demikian sambutan singkat ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar penanggulangan bahaya kenakalan remaja dengan ini saya nyatakan dibuka. Berharap kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan rahmat rahim dan ridho-Nya kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk saya bacakan sebagai pantun. Masyarakat Lumai berbilang kau, persatuan nampak penuh air setiba. Kepada Las MHC kami merasa kagum atas usaha menghindari milenial kita dari bahaya narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumai, 1 Desember 2021, Wali Kota Lumai, Haji Faisal Basri Mas. Bapak Ibu, cik-cik, tuan-tuan, tuan-tuan majlis, anak-anak, setelah seminar, hadirin wabarakatuh yang dirahmati Allah. Demikian, tadi sudah saya bacakan secara utuh sambutan Bapak Wali Kota kita. Dan selaku saya menyampaikan ada tidak pas dan berkenan, kami mohon maaf. Kami padahi, kami tutup. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang sekali lagi mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak.
Insinyur Haji Zulkarnain, MSI, selaku kestafan di bidang pemerintahan masyarakat dan sumber daya manusia. Terima kasih telah memberikan sambutan dengan semangat membangun. Semoga dapat disimak dan baik oleh kita semua. Kita foto bersama. Untuk itu kami mohon kepada bapak-bapak tamu kehormatan agar dapat maju bersama kita ada sesi foto bersama. Tahan dulu videonya, 1, 2, 3. Oke, sip. Itu marilah kita bersilakan pada IC program Ibu Elvira untuk menyerahkan mongkap kepada pelaksana program pustaka itu kepada Ibu Maya Rudianti, sesi bersama tim. Ya, program pustaka itu merupakan program yang dicanangkan oleh MHC dalam bentuk upaya menanggulangi kenakalan remaja dan juga tentunya menciptakan komputer yang produktif agar bisa tersebutkan bakat dan bisa memberi Direktur Lasi MHC serta Wali Kota Dumai yang mewakili untuk dapat memberikan bantuan pakai sembako secara simbolis kepada sahabat-sahabat kita disabilitas Kota Dumai. Itu kami mohon agar dapat ke depan. Selaku Dewan Syariah Lembaga Pemasyarakatan MHC Kota Dumai, kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahissalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shughara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wala tafarruqna min ba'dihi tafarruqan maqsuman wala sahfiyan wala mahruman ya akramal akramin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan wa amalan sholihan maqbulan wa tijaratan lan tabur ya alimama bisudur akhrij lana minaz zulumati ila nur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tiada untayan kata yang pantas kami ucapkan kehadirat-Mu ya Allah selain kata syukur kepada-Mu, karena pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama berkumpul tepat di sini, baik dari tingkatan umur maupun dari segala macam profesi. Ya Allah, berkahilah dan ridhoilah acara ini. Ya Allah, curahkanlah ilmu-Mu kepada kami, kepada para pemuda kami, kepada para remaja kami. Sinarilah pemikiran kami, sinarilah pemikiran para pemuda dan remaja kami. Terangilah hati mereka sehingga dapat berkreasi membangun Dumai yang maju ini dan dapat meneruskan cita-cita bangsa dan agama. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkanlah permohonan kami dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wakina azabanna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian doa terus dipimpin oleh Bapak Haji Muhammad Yunus NSC. Semoga kegiatan hari ini menjadi amal ibadah untuk kita semua dan diberikan keberkahan serta kelancaran hingga di akhir acara nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sesaat kita break sejenak. Kami persilakan kepada tamu undangan agar dapat menikmati hidangan telah disiapkan oleh panitia. Karena sebentar lagi kita akan langsung memasuki acara utama kita, yaitu seminar kenakalan remaja, pencegahan dan penanggulangannya.